Halo Ceceku, kali ini kita akan buat Vietnam Chicken Wing. Buatnya simple banget, yuk dicek resepnya. Ini bahan utamanya untuk 1 atau 2 porsi, dicatat ya. Ini bahan marinasi untuk sayap ayamnya, bawang putih, jahe, dan sedikit garam. Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama, cincang dulu bawang putih dan jahe untuk bumbu marinasinya. Marinasi sayap ayam minimal 5 menit ya, supaya bumbunya meresap. Campurkan sayap ayam dengan tepung bumbu hingga merata. Cincang bawang putih atau haluskan kasar, lalu iris-iris cabai rawitnya. Goreng ayam yang sudah ditepungin tadi dengan api sedang cenderung kecil ya, supaya ayamnya matang sampai dalam. Sisihkan ayam yang sudah matang tadi, lalu tumis bawang putih, cabai, dan bawang daun dengan 2 sendok makan minyak goreng. Oseng-oseng hingga wangi. Masukkan 3 sendok makan kecap ikan ke bumbu tumis tadi ya. Ini aku beli kecap ikan di pasar dengan harga 5.000 dengan merek cap ikan merah. Campurkan ayam yang sudah digoreng tadi ke bumbu tumis. Oseng-oseng hingga bumbu tercampur merata. Jadi deh, Vietnam Chicken Wing cocok banget dimakan sama nasi hangat. Makan enak ala restoran di rumah aja.